Kebijakan ini tentunya tidak semuanya menyenangkan bagi Bapak Ibu semuanya. Terutama yaitu penghentian seluruh aktivitas kegiatan masyarakat di sekitar Rawa Jonggol yang tidak terkait dengan kegiatan revitalisasi sampai dengan selesai kegiatan revitalisasi, seperti penutupan akses ke kawasan Rawa Jonggol yang merupakan kawasan khusus jalan infeksi yang ada di daerah sana. Yang kedua, penyediaan jalan alternatif untuk kegiatan masyarakat. Ini nanti tentunya APBDS, pemerintah daerah atau pemerintah provinsi nanti akan menyiapkan jalan alternatif tersebut. Tapi tahun ini dengan adanya revitalisasi, pemindahan warung apung akan kami lakukan. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Terus yang selanjutnya juga harus ada kegiatan pemindahan halaman. Pemindahan halaman ini pun juga kami mohon waktunya untuk masyarakat atau petani karamba untuk memindahkan barang-barang yang ada di sana. Nanti barang-barang kita diskusikan bagaimana langkah terbaiknya, tapi revitalisasi juga semuanya ada targetnya, ada waktunya, ada batas-batasnya kapan harus dilaksanakan dan kapan kegiatan itu harus diberhentikan. Terus yang selanjutnya ada penghentian perahu atau getek yang ada di sana, karena itu pasti akan mengganggu kegiatan revitalisasi yang akan kita laksanakan bersama. Yang selanjutnya